Anda menyaksikan Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Operasi penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman menjadi tugas utama yang diemban jajaran kepolisian di Jawa Tengah. Dalam episode Mandali kali ini, tim Elang Polrestabes Semarang menggerebek produsen minuman palsu yang sering menjadi penyebab kejahatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sajian spesial Jawa Tengah, Operasi Mandali. Mengemban misi melindungi dan mengayomi masyarakat, jajaran kepolisian di Jawa Tengah terus melakukan upaya penegakan hukum dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan. Menyisir hingga sudut kota demi menciptakan situasi kota Semarang yang aman dan terkendali. Memulai misi mengamankan kota, tim Elang Polrestabes Semarang menyisir kawasan Jalan Pahlawan. Melihat kedatangan tim Elang, dua orang berboncengan menggeber kendaraannya meninggalkan Jalan Pahlawan. Tak pelak, aksi kejar-kejaran terjadi antara keduanya. Ngapain kamu kabur? Makanya bener. Kalau jalan-jalan itu nggak salah. Pegang. Buatan, Pak. Usai diperiksa, petugas memberi hukuman push up kepada kedua remaja ini, yang ternyata adalah joki balap liar. Petugas pun menambah hukuman lantaran salah satu dari mereka membohongi petugas. Tak tambahin ya, 30, cepat. Balikin ya, 30. Aksi tim Elang memberantas kejahatan tak urung berhenti. Malam belum usai, tim Elang melanjutkan perburuan ke kawasan stasiun Bonjol. Petugas mencurigai salah satu warung yang diduga menyimpan miras ilegal. Meski tak ditemukan miras ilegal atau benda berbahaya, petugas mendapat informasi tentang bandar besar penjual miras ilegal. Berbekal informasi tersebut, tim bergerak ke wilayah Keranggan melalui Pasar Johar. Perlahan, mobil ranger tim Elang menghampiri sebuah toko kecil di Jalan Wahid Hasyim.
Kapolres saya nih. Nih Kapolres Sabu Semarang, ini koknya. Resmi. Ya. Mana sekarang saya tanya itu dengan penjual miras, ada izinnya enggak? Mana? Tidak ada. Ya udah saya cek dulu. Saya cek dulu kalau ada saya bawa, saya sita. Ya jangan sita semua, Pak. Ya. Lihat dulu. Sang pemilik yang sudah berusia lanjut menolak saat hendak digeledah. Namun, pemilik warung terdiam setelah tim elang menunjukkan surat tugasnya. Berbagai barang ditumpuk tak beraturan di dalam ruko tersebut. Namun mata elang tetaplah jeli. Tim elang menemukan alat-alat yang digunakan untuk memproses minuman keras palsu. Dari pengamatan sementara, dugaan petugas akhirnya terbukti. Seluruh minuman keras yang dijual adalah palsu alias oplosan. Ayo pertanyaan. Ini di mana? Lagi kok diteteli kok kemasinnya? Tujuan apa? Tujuan apa? Ya ora. Tak gawa tak polisian sih. 130 juta, ini 300 juta. Kalau juta aja ya tetap transisinya. Iki. Lamun. Lagi alat resi gua ngopo. Nutup. Tidak gua gawe gua ngopo. Pres penting itu penting lo. Oh, kita ngerakat ke dan kita yang bener dia. Kita sendiri kan kita tinggal dulu lo kan. Seluruh barang-barang langsung diangkut dan diamankan ke atas mobil, termasuk pelaku yang berulang kali mengelak kepada petugas. Jangan dibuang airnya, itu sebagai apa? Ini loh, di labelnya kalau isinya kan naik. Ini bahan-bahannya itu untuk ini sudah berapa lama pembuatan? Oh, ini kan zaman biyen loh Pak. Iya. Ya. Itu diaplus terus ini, Tanpa ini besi semua lagi jadi. Tapi ini barang sing cita nanti besi kabel. Iya. Ini untuk apa ini? Ini sajane minuman. Penjualan apa? Kok diambil kabel aku ya enggak tahu. Ya. Loh, ini yang ciro. Betul. Ini ciro. Makanya kan campuran. Bukan campuran ciro, ya. Pak. Sirup kan minum. Masa minum gini tuh sampai sampai apa? Tekenok kepiye gitu loh. Banyak orang yang tinggal. Melalui pemeriksaan yang panjang, pelaku pun akhirnya mengaku. Dari keterangannya, pabrik minuman keras palsu tersebut sudah beroperasi sejak tahun lalu. Dulu berarti pernah nih ya, aplos ya? Dulu aplos. Minumannya apa ya? Iya, dulu pas kelas. Minumannya apa yang kamu aplos? Congnya? Apa aja? Ya, congnya sama anggur. Oh, congnya sama anggur aplosan. Ya, berapa lama? Setahun, dua tahun gitu aja. Ya, setahun, dua tahun lah. Dua tahun? Ya, dua tahun.